Ladies and gentlemen, please welcome the reigning and defending WBA light heavyweight champion of the world, the undefeated David Morella Jr. He's a two-time world champion. This guy is must-see every single time he steps inside the ring. Ladies and gentlemen, here is David El Monstruo Benavides. Salah satu laga yang sangat dinanti-nanti pada akhir-akhir ini adalah laga kedua petarung yang tak terkalahkan serta kemampuannya membuat KO para lawannya, yaitu antara David Benavides versus David Morell. Kabar baiknya adalah bahwa laga mereka telah dijadwalkan, yaitu pada 1 Februari di tahun depan. Kedua petinju sangar ini sebetulnya telah sejak lama dicocokkan oleh para penggemar tinju. Namun, hal itu urung terjadi dengan berbagai hal. Namun, dalam hal ini, pihak Benavides adalah tersangka utamanya, yaitu dia dikatakan telah berkali-kali membelokkan rencana duel itu. David Morell telah berkali-kali menantang David Benavides, namun hal itu tidak membuat pihak Benavides bergeming untuk berani menerima tantangannya, dan justru dia malah rajin untuk melawan para petinju-petinju tua. Sebut saja nama-nama seperti David Lemik, Ronald Ellis, Demetrius Andrade. Mereka adalah sekumpulan para petinju tua yang hanya menunggu emas datang. Hal itu dipergunakan dengan baik oleh tim Benavides untuk bergerak, karena dia mengetahui jika dia pasti akan memenangkan laga mereka yang memang tidak cocok bagi Benavides. Tujuan dari tim Benavides mungkin adalah untuk membersihkan hama demi rekornya yang bersih, dan tentu saja tujuan akhirnya adalah untuk dapat melawan superstar Canelo Alvarez. Namun demikian, asa Benavides untuk berada satu ring dengan Canelo telah sirna, sebab ia merasa sudah kehabisan akal untuk dapat merayu Canelo dengan berbagai syarat yang telah dipenuhi oleh Benavides, ternyata tidak membuat seorang Canelo mau untuk menoleh dirinya. Jadi, Benavides kini tidak ada jalan lain kecuali untuk memutuskan naik ke divisi berikutnya dan menghadapi singa yang sudah menunggunya selama bertahun-tahun untuk melahapnya, yaitu seorang juara dunia dari Kuba, David Morell Jr. Pemenang antara Morell versus Benavides dikabarkan akan menghadapi pemenang pertarungan ulang antara Peter B versus Bivol jika mereka memutuskan rematch. Jadi, kemenangan mereka adalah harga mati bagi Morell maupun Benavides, sehingga laga mereka tentu saja sangat menarik sebab dipastikan jika keduanya akan habis-habisan dalam laga mereka itu. Dalam konferensi pers pertama, mereka terlihat jika David Morell telah mengejek Benavides sebagai seorang pengecut karena telah menghindarinya bertahun-tahun. Dan hal itu membuat marah Benavides hingga dia berjanji akan membungkam mulut Morell dalam laganya nanti. Jika Benavides setuju untuk melawan Morell beberapa tahun yang lalu, tentu dia tidak akan diejek olehnya. Benavides merasa lebih baik untuk melawan orang-orang seperti yang disebutkan tadi, yaitu David Lemik, Andrade, daripada melawan David Morell. Diyakini jika Benavides menghindari Morell, mungkin dikarenakan dia takut kalah dan kemudian menghancurkan peluangnya untuk melawan Canelo. Ia menginginkan pertarungan melawan Canelo, tetapi dia tidak bersedia melakukan pengorbanan besar untuk mendapatkannya, yaitu dengan menghadapi David Morell. Setelah penampilan terakhir Benavides saat melawan Alexander Gvozdik pada 15 Juni kemarin, ia tidak punya pilihan selain melawan juara 175 WBA reguler Morell ini. Dan untuk mendapatkan pertarungan perebutan gelar juara tak terbantahkan 175, maka Benavides harus dan harus melawan David Morell. Itu adalah langkah yang jelas dan pasti untuk ditempuh Benavides, terlepas mau atau tidak. Dan dia tidak akan berhasil jika ia berhadapan dengan petarung yang lebih tua, karena ia telah melawan orang-orang itu selama sebagian besar karirnya. Jika David Morell berhasil mengalahkan David Benavides, hal itu akan menunjukkan kepada banyak penggemar bahwa mereka salah menilai Benavides selama ini, tertipu oleh kemenangannya atas lawan lemah di 168 yang seharusnya tidak pantas untuk dia tempati karena tubuhnya yang besar seukuran petinju 175. Tidak mungkin bagi Benavides dan Morell saat ini untuk berencana melihat karir mereka ke depan, mengingat mereka menyadari bahwa laga mereka kali ini adalah pertarungan yang terberat dalam karir mereka di atas kertas.
Jika salah satu dari mereka kalah, mereka bisa melupakan pertarungan untuk perebutan gelar juara kelas berat ringan tak terbantahkan melawan pemenang Peter Biff versus Bivol. Ini merupakan langkah maju yang sangat berarti bagi Morel, tetapi juga merupakan langkah yang sulit bagi Benavides. Kemenangan terbaik Benavides dalam karirnya baru-baru ini terjadi saat melawan Gwozdyk yang telah berusia tua, dan dalam laga itu dia tidak terlihat cukup bagus dalam penampilannya. Pertarungan itu telah menunjukkan jika Benavides tidak akan lagi mendominasi seperti apa yang pernah dia lakukannya di 168 saat melawan petarung-petarung yang lebih kecil, lebih lemah, dan tentu saja lebih tua. Laga Benavides versus David Morel memang merupakan salah satu laga yang paling menarik di tahun depan ini, sebab keduanya saat ini adalah bintang yang akan bersinar. Siapapun yang akan keluar sebagai juara nantinya, Benavides di sini telah benar-benar menemukan lawan sejatinya, yaitu dari segi kekuatan, agresivitas, ukuran tubuh, dan pergerakannya, dan itu tidak pernah ditemukannya saat dia berada di 168. David Morel memiliki keunggulan dalam setiap kategori kecuali pengalaman dalam pertarungan profesional. Namun dia memiliki lebih banyak waktu saat di amatir, melawan-lawannya lebih baik daripada petarung terbatas yang pernah dihadapi Benavides saat berada di pertarungan profesional. David Benavides dalam laganya nanti harus mengkhawatirkan balasan-balasan dari petinju Kubam David Morel ini, karena dia ukuran tubuhnya sama dengan Benavides, tetapi dia memiliki pukulan yang lebih kuat, lebih licin, dan kaki yang sangat bagus. Dapat dikatakan bahwa Benavides telah berutang banyak atas keberhasilannya pada pertarungan di bawah kelas berat alaminya, dari kelas berat ringan hingga bertanding di 168. Mungkin jika Benavides naik ke 175 lebih awal, bisa saja karirnya tidak akan pernah sampai sejauh ini, dan ia akan menjadi salah satu dari mereka-mereka yang tidak lebih baik dari pesaing lainnya. Benavides bukanlah petarung yang sama di 175 seperti saat ia berada di 168. Ia seperti Superman di hadapan para kryptonit, dan ia telah kehilangan kekuatannya di 175 ini. Ia tidak tampil dan tampak sebaik saat dia akhirnya naik ke 175 dalam pertarungan terakhirnya, saat dengan tertatih-tatih dia melawan Gwozdyk yang umurnya lebih tua dari dirinya. Namun demikian, bagaimanapun juga, ini hanyalah prediksi dari masing-masing petarung. Hasil akhir mereka adalah saat mereka nanti berada di atas ring, dan segalanya saat itu akan serba mungkin. Untuk diketahui saja, jika Benavides akan mempertaruhkan gelar Inter BBC-nya di 175 dan David Morel akan mempertaruhkan sabuk BBA reguler. Gelar mereka itu tentu saja akan menjadi pelengkap jika disandingkan dengan gelar tak terbantahkan yang saat ini berada di tangan monster KO Arthur Beterbiev. Sahabat tinju dunia, kita nantikan saja laga mereka ini antara David Morel versus David Benavides. Siapa yang pada akhirnya akan membungkam mulut para pengkritik? Kita tunggu saja.